kami apa? Kepada sahabat kenal perwakilan kami. Sayyidina Nabi Muhammad. Gus izin nggih. Jadinya lancar selama
Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ihwana. Allahumma shalli ala manba'il ilmi wa fikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairul aman wa ala alihi wa sahbihi alladzi nasabbuhu bi anjumatid dalam. Amma ba'du fa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kurama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya ke tempat jenis semua. Wabil khusus yang kita hormati panjenenganipun Mbak Tantri Bararoh, beliau adalah salah satu sahabat saya yang sangat luar biasa. Belum lama ini ketika saya mau ke Istana Presiden bertemu beliau di Surabaya, Masya Allah Mbak Tantri ini orangnya semangat luar biasa dan selalu memikirkan para rakyatnya, banyak cerita. Jadi ketika pertama ketemu saya, Mbak Tantri selalu bilang ada program ini Gus untuk masyarakat, untuk rakyat kecil luar biasa. Semoga dalam perjuangan Mbak Tantri senantiasa dipunridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam setiap kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Bahkan ini tadi saking semangatnya Mbak Tantri nunggu saya mulai siang. Saya enggak keluar-keluar kamar karena masih tidur. Bahkan ini Mbak Tantri kemarin ya gitu Gus, mampir ya diajak bentar Gus waktu itu wes. Semisal ini yang minta bukan Mbak Tantri gak tak kasih ya. Karena nanti malam saya masih dua tempat ya. Nanti malam masih dua tempat di Landung Sari setelah di Landung Sari sama di Gundang Legi ya. Nah, jadi nanti capek pikir saya, tapi karena ini untuk Mbak Tantri dan teman-teman yang masyarakat yang ada di Wajak, saya perjuangkan alhamdulillah. Tapi ternyata luar biasa, Muhibin ST-nya luar biasa di sini, ya Allah. Semoga semua yang hadir umurnya barokah, rezekinya lancar, pulang dari acara ini kabul semua hajat-hajatnya. Saya hormati Bapak Kepala Desa yang muda luar biasa, dan yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang lain, Mustika dan sebagainya, dan saya hormati hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah. Amin Allahumma. Amin. Dengan keadaan sehat walafiat, bidaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mugi kunjung kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi saya yakin melihat semangatnya, bahkan tadi ada yang bilang ini mulai ada yang nunggu mulai pagi Gus, ada yang nunggu mulai jam 6 apa ngelangi pasang sono piye, ada yang nunggu mulai jam 9, ada yang nunggu mulai jam 10, bahkan ada yang berangkat sampai lupa belum pamit suaminya karena ingin lihat kesidang. Bahkan status WA-nya sekarang bisa jadi sejenak melupakan suami. Ini terutama singkong jalan dua. Singkong jalan itu kok. Alhamdulillah. Tapi melihat semangatnya panjenengan, saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surganya Allah. Kata Rasulullah, mangkana fitulah bila ilmu, kanat al-jamnya tu fitulah bila. Barang siapa kok bersamangat mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, kanat al-jamnya tu fitulah bila.
maka sesungguhnya dia telah mencari surganya Allah. Mulanya saya suruh nek suruh mangkat-mangkat ngaji langsung ke istoriai OTW surga. Alhamdulillah. Tapi saya yakin semua yang hadir ini selain mencari ilmu yang bermanfaat, mencari kebahagiaan. Leres nggak? Pengen bahagia. Dan kebahagiaan yang paling murah itu ya salah satunya adalah berangkat ngaji. Apa nih? Ya ini cik nom. Waktu ganteng di sana. Singri ini nih, kurang pengen gue story wong itu kok. Biasanya gue pengurung dia nih. Tapi gue pun juga gue ngemen. Langsung harap ganti gue dulu. Tenang, alhamdulillah. Jadi kunci kebahagiaan ini guys, ngaji ini santai, sudah usah kata-kata karena waktunya singkat gitu. Guys, tenang, gak usah khawatir. Jadi ini berbicara tentang kebahagiaan. Wa kaimutan dawibun syekh sholih al-syekh. Di dalam kitab Kutubul Mimbari as-sa'adah. Anna usulah sa'adah, ayya jema'al mar'u fi hayatihi salah satu asya'ah. Pokok kebahagiaan manusia itu ketika seseorang dapat melakukan tiga perkara, yuhaqqiqu jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Kemudian tiga perkara itu tadi dia lakukan dalam hidupnya untuk melawan hawa nafsunya. Pak Balen ini sangat sedih. Berarti ono ulama niku nulis ning kitabe Kutubul Mimbari as-sa'adah. Kunci kebahagiaan manusia itu ada tiga hal. Ketika panjenengan ini mampu melakukan tiga perkara, kemudian tiga perkara tersebut jenengan realisasikan dalam hidup panjenengan untuk melawan hawa nafsu panjenengan. Loh, tapi digunakno dengan ini pengajian, digunakno dengan ini masyarakat, diundang ini kesidang, sampai diadeng-adeng gorengnya. Ini kawan-kawan karo-karo-karo. Nah kita masuk syukur. Tapi kok orang oleh nikmat malah maksiat. Kadang nikmati wakil, bayarannya wakil malah ngelor kabul. Ini malam kota nyanyi lagunya mampu ular. Skincare wapi mewah terbayu. Malah karo bujunya tambah gak hati. Sampai di Ramasan ini orangnya tegak. Biasanya kubung kuning. Nek kubung ini di Ramasan ini rupanya baru. Wabang kubung apa milik? Milik dicok karena dibuli. Lah mulak lo, nek pengen bahagia, kunci kebahagiaan yang pertama adalah syukur. Saya itu sudah enggak ada nikmat apa-apa. Yang mau disyukuri apa? Kita nanam belum panen, kita usaha enggak laku. Yang disyukuri apa? Tidak mungkin dalam diri manusia ini tidak ada nikmat satu apapun. Mesti ada nikmat. Jenengan iso ambekan, ini nikmat. Jenengan masih bisa bernafas, jenengan masih bisa hidup, jenengan masih bisa berkumpul dengan keluarga, ini nikmat. Jenengan masih bisa menyapa orang-orang di sekitar panjenengan. Ini nikmat. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini berkata, "Man lam yasturi ni'am faqad ta'arada li zawaliha, wa man syakara faqad tayyada bi iqliha." Orang kalau tidak mampu mensyukuri nikmat, oleh nikmat kok malah digunakne ning perkara elek, berarti padha karo gak nyukuri nikmat. Manlam yastri ni'am bakat ta'ara dolizalia, maka nikmat itu seperti hanya dilepaskan dalam dirinya. Waman sakara bakat toyato bikolia, tapi kok dapat nikmat digunakan untuk kebaikan. Artinya dia berarti bersyukur. Berarti sama dengan dia itu mengikat nikmat tersebut dalam hidup panjenengan. Gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Jadi kaya duwe awak sehat gunakno di ngaji. Bukan di api, guna ini ngaji di selawatan. Nah ini nikmatnya tambah. Jadi kok uang, kok pinter nyukuri nikmat, insya Allah. Lah insya kartu mu'azidah, kok nikmatnya tambah. Bakal di
ditambahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Kunci kebahagiaan yang nomor dua adalah waqtalana wa aujaba alaina as-sabr tujahu baila. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian di dalam diri manusia. Semisal dilalah punya anak. Anak ini kok nyoba terus. Anak ini kok sulit ditata. Sabar. Punya suami. Suaminya ini kok kurang hati, kurang sayang. Sabar, didoakan saja. Mungkin kalau dia tidur, bacakan selawat di dadanya. Bacakan tasbih di dadanya. Nek tasbih karo selawat gak mudah, bacakan tahlil. Tahlil gak mudah, ditahatin naik. Ingin bahagia, orang wajah orang berhadapan kalau ingin bahagia, kunci yang nomor dua adalah sabar ketika Allah menurunkan ujian terhadap hambanya. Bos, angel bos, jangan orang rasa ini berarti pulau nih, jangan rasa ini berarti pulau bang, bukan kuat jangan, ya iya bang, jawabannya jangan mesti gue bang paham aku, istilah ini gak pulang susah aku paham aku. Semisal enek bocah wajah lukus pulang ini, ya Allah kadung pacaran 6 tahun lukus ket SMP tamat SMA terapi arwang dia ibu akan menurunkan wajah ibalahu. Ketika Allah itu menurunkan ketika Allah itu cinta terhadap hambanya, Allah malah menurunkan ujian terhadap hamba tersebut. Nek uang itu rajin jiblas arwah ya Allah, iki malah uang kuiman ngeraja gateni arah Gusti Allah. Tapi nek uang kui uribe dipantau pusat, iki malah karena Gusti Allah kadang-kadang iki dikei ujian. Tak insobaro, dan ketika dia mampu bersabar, insobaro, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa imrodhia, dan ketika dia mampu ridho atas ujian dari Allah, istaufahu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka nek gomenek sing entuk ujian mampu bersabar. Amin Allahumma. Amin. Dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna sakapi-api uang dari pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulub mi'ada, ya Allah, kulub mi'adam khata'un. Sebaik-baiknya manusia itu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi menungso niku nek panjen pengin napa niku bahagia, sing pertama adalah syukur, sing nomor loro adalah sabar akan ujian Allah. Sik lukus nek sabar niku mengke pripun wong nek gelem sabar, innallaha ma'as sabirin. Dekane positif pusat ning jiji karo Gusti, Gusti Allah. Mulane hasil survei membuktikan orang yang sukses di masa depan ini karena kebanyakan karena sabar di masa lalunya. Dulu dihina, dulu dicaci, dulu tidak dihargai. Tiba-tiba Allah membalikkan derajatnya. Akhirnya dinaikkan derajatnya. Orang yang pernah menghina dan menyakitinya akan kecewa di masa yang akan datang. Mulane pemain de ujian sabar, bangga ngaji, bangga ibadah, insya Allah tunggalnya derajat. Sing nomor telu kuncine kebahagiaan apa? Wa aslamina dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al-istighfar. Ketika kita sabar, kita itu orang yang rajin berbuat dosa. Misalnya jenengan itu dalam satu hari kalau dihitung antara ibadah dan dosanya banyak mana? Wong saya ini ngaji manduk-manduk saya isu ini lah. Wis ngerasani kusik tong nih. Wah iya kusik tong udah ngaji ini udah enak. Nih ngambil ini udah lecek. Wis jauh nih. Nih TikTok, nih IG. Wis gue kadang ini wis esok nih silasan-lasan. Nani isu ini lah. Ini orang kok subuhan orang kayak sholat. Mulai IHP. Wangnya tegak. Hari ini aku status alhamdulillah tabarakallah masya Allah tadi malam mengaji sama kusik jam ganteng deh nek nulis kleru kabe ini biasanya makna isi nulis kleru kabe maka dong WA kancanya rata-rata akhirnya voice note. Jadi kunci
kebahagiaan yang nomor tiga adalah istighfar. Mintalah ampunan kepada Allah. Dan kata Rasulullah SAW, "Kulubni adam khatma'un wa khairu khatta'ina at-talabun." Sebaik-baiknya anak, sebaik-baiknya anak Adam atau manusia ini, semua anak Adam, semua manusia ini pasti pernah berbuat kesalahan. Wahai khotbahina, dan sebaik-baiknya manusia ini adalah manusia yang rajin bertobat kepada Allah. Maka dari itu kunci kebahagiaan yang nomor tiga ada tiga. Yang pertama adalah syukur, yang nomor dua adalah sabar akan ujian Allah. Nomor telu ada yang jaluk ngapura ning Gusti Allah. Maka dari itu kita itu kalau sholat berjamaah, habis sholat mesti diajak istighfar.